Kepada rakan sugas di Angkasa Peri, selamat berhujung minggu yang sedang menonton langsung cerita pagi daripada Pulau Pinang. Saya ucapkan selamat menonton. Baiklah, anda yang berada di rumah sedang buat apa tu? Adakah nak merancang keluar pergi gunting rambut? Kenapa gunting rambut? Seperti mana semua sedia maklum, kerajaan baru-baru ini telah pun memberikan kebenaran pengoperasian semula perniagaan bagi aktiviti perniagaan gunting rambut, salah satunya yang dibenarkan beroperasi. Dan berbicara tentang kembali beroperasi, kembali dibuka semula perniagaan gunting rambut ini, jom saya bawakan kepada anda hari ini pemilik barbershop. Sebab saya hari ini berada dalam salah satu kedai gunting rambut di kawasan Johor ni, ataupun lebih spesifik ini di Batu Lancang, pemilik Mak Saleh Barbershop, iaitu Ahmad Afiq Muhammad. Jom kita bersama beliau. Assalamualaikum Cik Afiq. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih sudi meluangkan masa bersama penonton sejak pagi. Cik Afiq, seperti yang kita tahu, sekarang ni dah kembali beroperasi, orang kata kali kedua kembali beroperasi. Mungkin Cik Afiq nak kongsikan sikit keadaan perniagaan ketika ini, macam mana bisnes berjalan lancar ke ataupun bagaimana? Sejak mula perniagaan semalam, perniagaan Alhamdulillah, customer yang datang lebih kurang 70% ke 75% untuk customer yang masuk. Kita hadkan pelanggan dia lah. Okay, yang customer yang datang ni semualah dari semua bangsa, Melayu, Cina lah. Semua bangsa. Untuk setakat semalam 40% adalah kaum Cina, yang memang kaum Cina ni memang dia orang selalu datang. Regular customer memang ada, dan mereka sangat selesa lah dari sini. Okey, kat sini berapa staff Cik Afiq dah? Kat sini ada 5 orang staff. 5 orang staff. Okey Cik Afiq, mungkin dari segi SOP Cik Afiq nak kongsikan bagaimana, sama dengan PKP sebelum ni ke ataupun sekarang ni diperketatkan lagi, kalau boleh Cik Afiq perincikan? Yeah, PKP untuk 2.0 ni kita perketatkan lagi dengan menghadkan customer di dalam 3 orang saja ataupun 2 orang. Sebelum ni PKP yang first, kita benarkan 5 orang masuk ke dalam. So sekarang ni kita berketatkan lagi, 3 orang saja yang benarkan masuk. Dari segi barber pula, semua dengan pakaian yang mengikut SOP yang ketat yang ditetapkan. Ya, yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey, Cik Afiq, mungkin kita tahu dah baru balik beroperasi perniagaan pun dah baru nak kembali pulih. Mungkin Cik Afiq ada plan tertentu ke untuk bisnes ketika ini? Plan telah tengok customer dengan ramai macam ni. So, kita akan tambahlah lagi, mungkin lagi 2-3 kursi untuk mempercepatkan lagi proses pemutihan. Sebab kita tak nak customer yang tunggu lama. Jadi nanti ramai-ramai yang masuk dalam kedai nanti akan memudaratkan lagi kes COVID ni. Okay, Cik Afiq, mungkin soalan terakhir Cik Afiq boleh kongsikan kepada penonton cerita pagi, harapan Cik Afiq sini antara yang orang kata peniaga dalam bidang kedai gunting rambut ni, bisnes gunting rambut ni, mungkin Cik Afiq ada harapan tentu untuk dikongsikan? Harapan apa, dengan harap pelanggan semua datang scan MySejahtera, ikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan lah. Jadi itu memang kita sangat tekankan di Mak Saleh Barber ni, dengan kalau tidak mengikut SOP, jadi kita tidak akan benarkan customer masuk. Terima kasih Cik Afiq kerana sudi meluangkan masa. InsyaAllah didoakan bisnes terus berjalan lancar dan dimurahkan rezeki. Ada rezeki jumpa lagi. Saya rakan sugas di Angkasa Puri, seperti yang Cik Afiq katakan, penekanan terhadap SOP itu perlu, bukan saja kepada peniaga di untuk aktiviti perniagaan gunting rambut, malah saya kira semua jenis perniagaan dan rakyat Malaysia sendiri. Apa-apa pun masih ada pantun untuk anda. Batik seberang lepas tepi, ada di sisi corak berbiku. Hidup sekarang perlukan SOP bagaikan isi dan juga kuku. Saya kira setakat itu dahulu. Kembali bersama rakan sugas di Angkasa Peri. Silakan.